Ren. Parunya empuk, dagingnya empuk, kuahnya enak. Tuh. Cepet banget membelah diri dia. Sampai ya di Jakarta Selatan tetap aku mau makan daerah Makassar yaitu Coto Makassar. Wow. Ada cotonya. Kita cobain yuk. Cek apa aja menunya sini, Mas. Coto Makassar, saya mau Coto Makassar pakai daging sama paru ya. Sini, Adek. Cepat duduk sini. Terus sama ketupat. Udah minumnya mineral water. Udah. Iya, enggak tahu yang lain, tapi saya pesenin aja dulu. Iya. Nama tadi kita. Iya. Udah tahu. Adik. Eh sini lap pakai tisu. Ini tisunya nih. Ini tisunya. Sama air juga. Iya. Nggak mau nyoba konro bakar aja. Kita rekomendasikan di konro bakar. Konro bakar. Iya dah, konro bakar boleh, ha? Konro bakar. Oke, mau minum apa, Dek? Teh manis mau? Teh manis? Ice lemon tea? Iya, teh manis. Oh, dah. Ayo. Iya, cepat, Mas. Ayo sini, Dek, duduk sekarang. Ayo sekarang duduk. Saya bilang sana. Ya. Ada satu contoh. Sini di sini di sini. Satu konro bakar, satu mineral water, satu teh manis. Oke. Okay. Duduk sini. Maunya di situ. Ya udah, ayo pindah. Makassar, wow. Tuh, ya terima kasih. Coto Makassar ini salah satu makanan kesukaan gue juga. Tapi kalau di Indonesia, di Jakarta tuh kayaknya jarang ada yang enak. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ada yang enak di daerah mana ya? Sekarang Bintaro. Bukan, ada yang enak waktu itu pernah gue cobain. Di Merah. Bukan, kota daerah kota mana gitu ya. Di sambelnya. Kental banget kuahnya tuh. Ini lontongnya nih. Udah diracik, enak banget rasanya. Seger. Tuh. Jadi kalau makan Coto Makassar tuh enak tuh pakai lontong, guys. Jangan pakai nasi. Skin. Aduk. Daging parunya enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah.
Kamunya ke sini. Mana tehnya? Bawa ke sini mas, yang ada di air batunya. Thank you. Parunya empuk, dagingnya empuk, kuahnya enak. Tuh. Ada daun bawang. Sugar guys, asli. Mangkoknya kelihatannya kecil ya, tapi isinya banyak, padat. Satu gini aja udah kenyang nih. Tapi kita tadi gue udah pesen kondro, katanya favoritnya di sini kondro. Habis guys. Habis. Ini juga katanya ada pisang, kue pisang campur kelapa, tapi kita cobainnya terakhir aja. Kondronya enak. Gue suka kondronya. Kondronya. Cotonya. Lama-lama pedes sambalnya. Kita tinggal tunggu kondronya. Wow, ini kondronya gede banget. Tadi udah buat tamil doang. Ini namanya kondro bakar ya. Wow, my god. Dagingnya empuk banget noh. Enggak pakai kekerasan ini. Empuk banget dagingnya. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia kondronya pakai bumbu kacang. Tuh. Cepet banget membelah diri dia. Jadi gak susah payah nih makannya tuh.
So good. Ini enak banget. Mas, bikinin lagi kondronya tapi di take away ya. Bikinin 2 porsi. Karena enak. Gue mau bungkusin buat Tony, buat Aska di rumah. Enak ini. Mau cobain gak? Enak banget. Enak banget. Serius. Ini sama aja kayak makan steak, tapi ini dagingnya tuh, aduh, gue seneng banget kalau makan daging kayak gini. Jadi nenek-nenek, kakek-kakek, anak kecil juga bisa karena ini nggak pedes rasanya. Jadi bumbu kacangnya ini nggak, dia nggak pedes. Kalian gak ada yang mau makan? Udah makan di rumah. Hah? Buka puasa di rumah. Ya udah kalau nggak mau. Karena ini enak, jadi aku akan kasih tahu tempatnya di mana. Tempatnya di Jakarta Selatan, namanya adalah sini deh. Ini namanya adalah Coto Makassar Daeng Timang. Alamatnya di Jalan Veteran Raya nomor 8 Bintaro, Jakarta Selatan. Jadi buat kalian yang bosen, yang gak tahu mau makan apa, apalagi saat lebaran semuanya libur ya kan, gak ada pegawai, gak ada pembantu, mendingan makan aja di restoran ini ya. Parkirannya juga lumayan, gak jauh, makanannya enak, bisa dimakan sama anak kecil juga, bisa bawa keluarga juga. Ini dia tempatnya. Saat mencoba. Ratingnya 9,5. Karena gak ada yang sempurna, sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di Nikita Daya Makan. Ini kita Daya Makan berikutnya. Bye. Baby, you give me ice and fire. Giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my